Jadi nanti sudah melakukan lapor diri pertama dan registrasi pada hari ini. Yang bersangkutan akan melaksanakan pembimbingan hingga tanggal 15 Desember 2024. Yang bersangkutan juga wajib melaksanakan lapor diri setiap bulannya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, dan segala sesuatunya tetap melakukan wajib lapor setiap bulannya.